Kalau ada yang meninggal ada ya. Yang meninggal udah 4 orang. Yang meninggal. Tahu. Ada paling yang pingsan, yang kesurupan-kesurupan gitu. Geng, ikut Farid dan Nurhan. Kita mau masuk ke Curug Cikaso. Di dalam sana ada warung legendaris penunggu Curug Cikaso. Come on, geng. Tonton terus videonya sampai dengan babak penghabisan. Jangan di skip iklannya. Si. Aku takut jatuh, aku takut jatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, finally here I am. Halo sahabat Omay, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Farida Nurhan. Teman-teman, for information, ini tanggal 3 Februari 2021. Farida Nurhan sudah menginjakkan kakinya di air terjun Cikaso. Alamatnya tuh di Desa Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Dan yang mau Omay samperin ini adalah warung di tengah hutan. Katanya ini adalah warung yang sudah ada 20 tahun yang lalu, penunggu air terjun Cikaso. Deng, nggak pakai takut, makanannya enak-enak, don't you worry. Kita cek dulu ya satu persatu yuk, ada apa aja yuk. Ada sedia nasi liwet, es kelapa, nasi goreng, karedok, Katrin. Katrin ya, Bo? Katrin kali ya? Katrin nggaknya ya? Yaudah ya teman-temannya. Bapak, apa kabar? Baik. Oh, ini ada bapaknya. Bapak yang punya warung? Bukan, ibu. Oh iya, ibu ya? Oh iya, makasih ya Pak ya. Anak. Oh anak bapak, oh iya. Bapaknya bantu-bantu ibunya. Iya. Sehat-sehat ya Pak. Oke teman-teman, gak pakai lama, perut Farida Nurhan sudah keroncongan banget. Kita langsung saja, awor-awor. Go. Sudah berada di warung penunggu air terjun Cikaso. Sedikit gelap-gelap enggak apa-apa ya, geng ya. Jangan ketakutan. Ibunya super sangat ramah sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, ibu, namanya ibu siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti, Ibu Tuti, boleh saya ganggu sebentar? Boleh. Masak apa, Ibu Tuti? Lagi masak daging ayam, telur, Indomie, tahu, nasi liwet. Setiap hari buka di sini? Setiap hari. Ibu warga asli? Asli. Cikaso. Oh, Cikaso. Iya, Cikaso. Bu, kalau boleh tahu, ibu sudah berapa lama jualan di sini? 20 tahunan. 20 tahunan? Iya. Mulai ibu dari perawan dulu atau gimana? Udah punya suami. Oh, udah punya suami. Ya. Ibu, boleh tahu sedikit nanya-nanya ya? Boleh. Ya. Nanya-nanya, apa suka dukanya menjadi warung pertama yang jualan di air terjun Cikaso? Dukanya kalau ya, lagi rame suka. Oh ya, gitu. Kalau lagi sepi ya mengeluh. Oh gitu. Tas sama seperti saya ya Bu ya. Tas ya. Dulu. Iya. Apalagi Bu? Apalagi ada mistis-mistisnya enggak Bu? Mistisnya kalau ada yang meninggal ada ya. Yang meninggal udah 4 orang. Yang meninggal. Ibu tahu? Alhamdulillah tahu. Oh gitu? Empat-empatannya tahu semua. Ibu lagi jualan? Lagi jualan. Ibu yang ngasih tahu, yang ngasih arahan di sana, jangan berenang di situ, jangan berenang di situ. Terus? Kenyataan kan namanya orang ya banyak membantah ya. Terus? Nggak didengar. Oh gitu. Ya. Harus hati-hati ya Bu ya? Iya, suruh hati-hati, jangan berenang di situ, harusnya di sana. Kenyataan kan di situ. Terus ada kejadian lain lagi nggak Bu yang Ibu tahu? Ada paling yang pingsan, yang kesurupan-kesurupan gitu. Supri kok gemeteran sih, Pri? Serius-serius banget. Oh gitu. Itu yang kayak apa namanya? Yang apa namanya? Kesurupan. Kesurupan ya, yang gitu, yang
penghuni-penghuni di sini pada masuk ke dia gitu. Oh gitu. Jadi harus harus katanya jangan dikotorin di sini tempatnya. Buang sampah sembarangan, harus sopan. Ya, harus sopan. Oh iya, harus assalamualaikum kalau pergi benar, juga pamit baik-baik. Benar, tuh ya. Geng, harus kayak gitu, enggak boleh seenaknya ya, Bu ya. Oh iya. Terima kasih buat informasinya. Iya. Saya mau dikasih makan apa ini? Adanya ini. Saya kok nderdeg, Bu. Nderdeg banget. Nih, gimana ini? Gimana, ya Allah. Iya, ini masak apa? Ini dapurnya ya, Bu, ya? Iya, ini dapurnya. Saya boleh masuknya sini nggak? Ini kayaknya autentik banget dapurnya. Boleh. Masak apa? Masak itu air. Ay, geng, sini. Ini loh. Ini kayak dapur saya dulu waktu di kampung. Permisi, maaf. Oh, gini-gini. Oh, ini ada jagung, ada segala macam ya, Bu, ya? Jadi saya kalau pesen teh anget gitu bisa ya? Loh, kok panas ya, Rek? Ya, apa sih, Rek? Kurang aja. Ya, sen. Oke, nggak boleh meso, nggak boleh ngomong jorok segala macam ya, Bu ya. Oh iya. Kayaknya kita keluar lagi deh, Pri. Ayo. Ya. Terus Ibu kalau nyuci-nyuci di sini ya? Iya. Masih tradisional banget ini air terjun ya, buat nyuci. Oh, ini airnya dari gunung, geng. Liatin. Oh, jadi ibunya kalau nyuci-nyuci apa-apa langsung dari air gunung bersih kayak gini. Nah, jangan kamu bilang aku suruh minum ya, Pri ya. Aku masih sehat ya, Pri ya. Oh, cuci muka. Oh, siapa tahu setelah cuci muka di sini, geng, besok aku dilamar, geng. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lapar aku sumpah. Lapar banget. Ayo. Ini enggak. Loh. Kok masuk, Pak? Hai Karji ya, ya. Aduh, disuapin Farida Nurhan kurang ngopong kalau enggak kurang. Ajar. Biar enggak iri, ini irian, geng, yang ini, geng. Yang mau 25 tahun ini irian nih. Punya pacar nih. Enak ya? Kak Agung sendiri aku enggak berani. Monggo Kak Agung. Iya. Ini enggak syuting-syuting aku rek kalau kayak gini-gini ya apa ini? Krunya kelaparan semua. Yang duluan nih. Nah, apalagi makannya ini. Di ada suara-suara air terjun kayak gini, dingin-dingin empuk di tengah hutan, sangat gigit sekali. Gigitnya gimana, Kak? Sangat gigit sekali. Makasih ya, Pak. Anggap aja rumah sendiri ya, Pak. Dadah, berhentinya makan cilok. Selama masih ada pasti bakal dimakan. Ya habisin lo, Kak Agung ah. Simplo. Alright, geng. Sambil nunggu ibunya goreng telur, masakin omay, Farida Nurhan dan tim persembahkan ini dia, Beautiful Air Terjun Cikaso. Sudah siap ya sahabat omay, ini adalah nasi liwet ala air terjun Cikaso. Omay kok kayaknya melihat hawa-hawa ada Indomie nih yo geng yo. Mungkin karena hari biasa jadi ibunya nggak masak mie yang serius, jadi pakai Indomie aja, nggak popo. Lauknya yang lain
serba afdol banget dan menurut Oma ini gigit sambelnya kurang ajar. Jangan ngomong jorok, enggak boleh ya, maaf ya, maaf. Dan benar-benar di sini tuh jualan nasi liwet loh. Ya Allah. Panas rek, panas rek. Ada tomatnya, ada daun salamnya, ada serehnya. Wes langsung saja kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Wangi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Makan daun singkongnya dulu, geng. Keluarkan passwordnya Supri. Awor-awor. Tarik lagi satu. Efek belum makan setengah hari. Ambil sambalnya, Kak Agung. Sikat, Kak. Makan seperti ini aja, Oma Eva dan Nurhan super sangat bahagia. Tempenya yang kering, kita coba. Harus dengan sambal nih, geng. Tarik-tarik lagi. Nikmat banget. Tempe makanan biasa, Indomie makanan sederhana, daun singkong makanan sederhana, tapi kalau makannya backgroundnya seperti ini, ada suara-suara air terjun. Ya Allah, gigit banget. Geng. Nasinya yo, nasinya kita buka, lauknya penuh. Yang bikin aku sambelnya. Coba. Ini sambal tomat dimasak, digoreng hanya sangat sebentar sekali, dikasih bawang, dikasih terasi sedikit, tapi cabenya merajalela. Kita masukkan lagi bikin satu. Warnanya menggoda iman. Ada bau-bau Ajinomoto, micin dan Royco di sini, enggak apa-apa ya. Jangan banyak komplain, geng. Telurnya, Kak. Harus dicawuk-cawuk ini makannya. Ready, Pri? Oma nggak tahu ini harganya berapa, nggak usah nanya lah ya. Kayaknya nggak mahal-mahal banget. Di sini semuanya tuh kayaknya serba murah. Mulai dari kemarin Oma ke Sukabumi tuh kayaknya murah-murah semua. Dan teman-teman kalau mau pesen kayak Oma pada Nurhani gini juga bisa. Ibunya tuh ramah banget. Oke? Minta ayam dikasih, minuman dikasih, semuanya serba ada. Itu di situ juga ada bir kak, nggak bohong. Zero. Aku nggak bohong, geng. Jualan bir juga ibunya. Bir zero. Enak banget. Oma nggak kepingin apa-apa ya, tapi kalau ada ikan asin sama kerupuk yang cross-fry itu akan nikmat sekali. Wow! Apa? Ayamnya. Hah? Aku gak selemon-selemon lah ya, geng. Videonya sudah sangat panjang banget. Dan ini Oma mau menikmati makan. Buat teman-teman, gak usah takut, gak usah khawatir. Yang pengen menikmati keindahannya,
air terjun Cikaso langsung datang ke sini. Omai dari Jakarta sekitar 5-6 jam ya kak ya? Karena Omai berhenti-berhenti. Pastikan mengikuti aturan-aturan yang ada, udah gitu aja. Stay happy, stay healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omai yang ngeblok-ngeblok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida. Ini tiada tara, kenikmatan dunia yang hakiki. Ya kayak gini nih makan seperti ini, kakinya silah. Banyak. Buang. Airnya udah nyampe. Everyone say hi. Let's go. Mau ditabrak, geng. Kak Agung, maaf ganggu. Harga tiketnya berapa, Kak Agung? 65.000, Kak, satu perahu. Satu perahu, pulang pergi? Iya. Oke, untuk berapa orang minimal dan maksimal? Minimalnya nggak ada, maksimalnya 10 orang tadi udah. Thank you so much. Aku lagi belajar pegang gimbal, geng. Lepas sendalnya. Sendalnya tak lepas. Niat banget ya buat videonya ya? Ngalah-ngalahin production house di Hollywood ya? Hah?